ini adalah pengujian kit infotrik S002 12 monsor model TO247 H4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice nya ya, langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Langsung aja kita nyalakan inverternya nih ya. Ini dia sudah menyala. Ini ada pengujian yang ketiga nih ya, dari 3 pembelian. Kemudian saya akan menunjukkan settingan batas atasnya terlebih dahulu. Saya naikkan tekanan. Untuk setting batas atas di posisi 60,6 volt, ini dia posisi mati. Kemudian dia akan kembali hidup di posisi. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya nih ya, saya turunkan tegangan. Untuk setting batas bawah di posisi 42,2 volt, ini dia posisi mati. Kemudian dia akan kembali hidup di posisi. Ini dia kembali hidup di posisi 48,7 volt. Kemudian selanjutnya saya akan uji menggunakan beban sekian. Terima kasih.